Abang L yang kini berusia 8 bulan, pertumbuhannya luar biasa. Ya, masih kecil, tapi ya udah pinter. Tuh lihat Abang L saat diantarkan papa, bunda, sekolah, guys. Ya, terlihat abang begitu semangat menggambar dan mewarnai ya bersama sahabat-sahabat lainnya. Tentu kita semua melihat Abang L makin hari makin gemoy, merasa bahwa abang emang benar-benar cerdas. Apalagi hal tersebut ya dilakukan anak seusianya, membuat semua orang jadi kagum dan tambah gemes padanya. Selain tubuhnya yang kini tambah embul, tapi tingkah polanya menunjukkan bahwa benar-benar ia adalah anak dari Lesti dan Bilar. Ya, Abang L benar-benar menurun dari papa bundanya, dari cerdasnya, usilnya, serta tingkah polanya yang selalu bikin kocak kita sekalian. Tuh lihat pipinya yang begitu embul, menandakan bahwa ia doyan dan suka maem, guys. Wah, sebotol langsung ludes susunya. Maka tak heran beberapa waktu lalu ketika si abang rebutan pentol sama susu dengan papanya. Juga tak heran pula ketika si abang bikin kisru saat ia ya menggoda silin sahabat-sahabatnya yang tentu hal tersebut. Papa Adin sama yang Guzel ya. Kita tambah hiut dan Papa Adin sama yang Guzel ya. Pada ula dan tingkah abang L ya, seperti beberapa waktu lalu saat si abang usilin putri dari Denny Cagur saat digendong oleh istrinya Santi, guys. Ya, ula-ula gemoy tersebut menunjukkan perkembangan IQ abang yang begitu cepat. Tentunya hal itu karena memang genetika dan juga nutrisi abang, dan hal tersebutlah yang bikin Abang L semakin menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya tuh, guys. Ya, sampai papa bunda juga kaget melihatnya. Yuk simak, ini dia berbagai hal yang menarik tentang Abang L yang cukup membuat kita gemes banget. Udah lama nih, waknya nih gak mampir nih, ngilu mulu lagi. Gunawan, gundul menawan. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.